makhluk hidup semuanya. Kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon One Punch Man yang murah, aman, cepat, dan terpercaya, toko Wendy GG jawabannya. Pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap, bank transfer, e-wallet, sampai minimarket juga ada. Tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak, gue saranin langsung aja kontak admin lewat WhatsApp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Top up di toko Wendy GG. Assalamualaikum. Halo, Luke. Hidup semua, dan lu balik lagi di channel PGB Channel. Ya gak jelas keberadaan tapi jelas channelnya. Dan di video kali ini udah, gue udah memutuskan guys ya, ini udah hari terakhirnya juga gue akan gacha lagi untuk namanya apa sih eventnya guys. Sama sekaligus gue mau bahas tentang maintain besok teman-teman, atau udah pas video ini gue tayang itu lagi dalam keadaan maintain. Gue pengen gacha mesin boneka, mau lanjutin, gue akan all in sampai dapat keepsake-nya si Deep Sea King teman-teman ya. Tentunya ini One Punch Man Destroyers lagi tubun teman semuanya untuk maintain besok. Menarik banget, ada 4 poin kalau gue gak salah ingat. Yang pertama itu ada penambahan set mark. Set mark ini gue bingung equipment apa mark yang ini, gue lupa, nanti ya. Set mark, ada penambahan battle warning teman, itu berlakunya nanti tanggal 1 bulan Maret teman-teman ya, walaupun besok update nya jadi nanti di sini wishnya itu ada atomic, silver fang, satu lagi tuh garo apa siapa gitu, gue gak tahu. Ada 3 batu SSR plus untuk masuk ke dalam wishlist tiket ungu teman. Bisa gak sih cuy, gue penasaran satu dah, demi Alek gue penasaran sama Phoenix Man cuy, jadi pengen Phoenix Man gue. Aduh, bisa gak? Berat banget ya. Oke lah ngomongin batu, oke itu update nya terus ini juga kabar buruk, bukan kabar buruk sih, kabar yang kurang baik ya guys ya, karena nggak seperti bulan kemarin-kemarin kita dikasih free nyobain karakter UR di VPP real time, tapi untuk bulan ini tepatnya besok ya, itu udah nggak bisa teman-teman, karena besok pun itu udah hari terakhir di bulan ini. Jadi otomatis untuk VPP real time itu udah ditutup teman-teman. Ya mau gimana lagi guys. Jadi ya kita gak bisa nyobain UR metal bat lah, intinya kayak gitulah. Aduh gak dapet cok, susah banget ya. Susah banget guys. Intinya kita gak bisa nyobain untuk UR metal bat untuk bulan ini, karena besok udah hari terakhir juga, VPP real time udah tutup ya. Udah tutup guys, ini udah tutup teman-teman. Ya kita gak bisa nyobain cok, itu aduh rugi banget ya guys ya. Enak kan bulan kemarin ya, walaupun cuma satu kali sesi ya, hari terakhir kemarin boros bisa satu sesi kan yang jam 7, tapi tetap bisa nyobain gitu. Tapi untuk yang bulan ini itu gak bisa teman-teman. Jadi ya udahlah mau gimana lagi cok, karena besok udah hari terakhir pasti udah penutupan, jadi gak bisa. Dan maintainnya sengaja banget mepet bener hari terakhir biar kagak bisa dikasih nyobain VPP real time UR metal bat. Tapi ya udahlah mau gimana lagi teman-teman, itu udah jadwalnya ya, jadi kita nggak bisa tuh kabar buruknya tuh, kita nggak bisa nyobain UR terbaru di VPP real time untuk bulan ini ya. Tapi gua harap bulan depan sih bisa lagi teman-teman, gua harap bulan depan bisa lagi teman-teman. Terus ada apa tadi tuh, talent box, set mark, maksud gua set mark, batu warning, tiganya tuh apa tadi gua lupa deh. Pokoknya 4 tuh ada penambahan di toko pelangi nih, di benefit. Tapi agak susah sih pelangi, toko pelangi ini emang agak susah sih. Boro-boro mau nuker, ngumpulin koin aja susah bener. Gua baru punya 8. Bayangin gua baru punya 8, gila enggak lo? Lumayan susah, emang susah banget, guys. Emang susah banget teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi ya. Katanya ada penambahan untuk shard. Nah, gua nggak tahu tuh shard apa, tapi intinya ada penambahan nanti habis maintain teman-teman. Tapi ya susah teman-teman, skip aja, nggak usah dipeduliin, langsung kita gacha saja demi keepsake-nya teman-teman. Bentar, ini bingungnya, ya Allah bingung, udah kelar aja. Oh ini juga belum nih, gua klaim kali aja dapat black ticket cok. Ada kesempatan tuh ada kesempatan black ticket guys, kalau hoki guys kali aja black ticket. Aduh gak dapat lagi. Kemarin aja gue dapet yang bulan kemarin. Aduh gak dapat bro, agak susah ya. Dapet. Susah banget.
Susah susah susah. Aduh, malah kotak buku lagi. Yah, nomor 9 nya habis. Udah gua klaim dulu aja. Gak dikasih black ticket, co. Lumayan lah, walaupun walaupun 1-2-1-2 tuh udah lumayan banget, co. Sayang banget gak dapet, guys. Gak hoki, co. Gak hoki, teman-teman. Tapi semoga aja di hoki, di gacanya ini ya, mesin-mesin capit deh. Jangan jangan all in diamond deh, walaupun diamond gua banyak. Tapi jangan all in, co. Gua mau nabung juga. Oke, kita klaim dulu aja. Ya Allah, lama banget dah ngeklaimnya dah. Oke, itu metal bat mana ini? Metal bat peangnya? Iya gak sih? Kayaknya itu metal bat peang dah. Apa salah itu? Gua tau lah. Dah, yuk gas kan. Gak ada event lagi, guys. Dah, gas kan. Tapi klaim dulu tokennya, lumayan nih. Ada token tambahan. Oke, cukup. Dah, cukup gitu aja. Itu mah tinggal reset-reset doang, teman-teman. Yuk. Ada 55 kupon belum keluar diamond. Sabar, tenang guys, pakai gratisan dulu. Bola apa itu? Masih bola ijo loh si kambing ini loh. Oke, gua bayar. Ada warna ungu, ada warna orange. Masa iya masih ijo, guys? Yang ketangkep ungu. Oke, apa bola ungu? Cok, masa bola ungu dapat hadiahnya beginian, bre? Mana tadi? Mana tadi bola ungu? Mana tadi? Masa beginian, bre? Nih. Ya Allah, bola ungu, men. Ini bola apa nih? Satu lagi bola apa nih? Gas, coba. Bola apa nih? Oke, bola hijau muda. Hijau terang. Ya Allah. Coba masa bol ya, masa dapat yang paling bawah, cuy. Ada gaskan. Ada bola oren. Tuh, bola oren. Masih ijo yang diambil. Oke, enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa. Yuk lagi, udah gaskan, guys. Udah kepalang ini, udah kepalang nyebur ungu. Oke. Astagfirullah, guys. Ini mah item buriknya diborong, cok. Item atasnya masih kosong begitu. Ya Allah, 1000 diamond tuh. Bola apa nih? Bola hijau nih. Oh, bola orange. Yuk, coba dapatnya apa. Masih banyak sih. Diamond masih 16k sih. Masih banyak sih. Ini bola apa nih? Oke, bola hijau stabilo. Apa nih? Yang atas dong, itu masih banyak loh. Astagfirullah, guys. Guys. Aduh, sampahnya tinggal 2 tuh. Sampah tinggal 2, 4 teratasnya masih utuh. Gaskan 1000 lagi. Bola hijau ya? Aduh, takut gua dah. Oke, bola hijaunya jauh, guys. Bola hijaunya jauh ya. Bola hijaunya jauh, teman-teman. Tenang. Oke, bola oren. Cok, gak masuk akal, guys. Bola oren aja dapetnya beginian, men. Kagak masuk akal, cok. Sumpah. Ini mau bola apapun juga kayak kagak jelas, cuy. Udah, ini tinggal 4 item. Ya Allah. Udah tinggal 4, cok. Semoga aja yang gak dapet boros dah. Boros shard mah bodo amat dah. Ya elah, bro. Kayaknya keepsake-nya ijo dah. Oke, dapat universalnya. Kayaknya keepsake-nya ijo, cuy. Coba ijo. Kalau dapat keepsake gue stop sih. Ini kalau dapat keepsake gue stop sih. Wah, ijo, cuy. Keepsake kah? Anjir, boncos diamond. Wah, abis, cok. Dari 19.000 tinggal 7,5 loh. Keepsake gue stop. Ah.
Ya udah ke Palang, cu. Ya Allah. Mada subat ini. Ya Allah, demi keepsake si deep seeking, cuy. Habis sisa goceng. Ya Allah, ya Allah. Pusing pala gue, guys. Tapi bentar, upgrade dulu ya. Upgrade dulu keepsake-nya, cuy. Aduh, bulan kemarin boncos juga kan. Kan bulan kemarin gue ngambil yang keepsake-nya ini. Gioro-gioro, walaupun gak kepake ya. Tapi gak apa-apa kalau ini kepake, cuy. Kalau ini dia panjang soalnya umurnya, guys. Jadi diambil keepsake-nya pun worth it banget, teman-teman. Oke lah, udah cukup. Udah cukup, teman-teman. Nah, tinggal tunggu aja besok ada update apa aja kita bahas juga, teman-teman. Siapa tuh ada fitur. Biasanya gak disebutin sih fitur apa yang diupdate atau ada perbaikan. Semoga aja ada swap-swap baru lagi biar daily makin cepet, teman-teman ya. Ketik di kolom komentar gue mau cabut ya. Gak apa-apa lah, diamond nanti nyari lagi gampang. Tinggal nyiapin buat bulan depan buat beli black ticket. Bye-bye, teman-teman semua.